Oh, enggak kata siapa? Mendingan gue beli mobil daripada gue beli sepeda seharga mobil. Enggak lah. Teman-teman juga pasti tahu harga sepeda aku. Jadi ya maksudnya bukan yang mahal kok. Tadi kan bilang dia tuh sepeda lewat jalur janda. Jadi hari ini treknya adalah trek gue gitu kan. Kenapa? Trek janda. Trek janda tuh maksudnya jalan datar. Jadi jalannya tuh biasanya kan ada tikungan pas gambut tanjakan terus turunan. Tapi hari ini karena memang agak banyak, jadi kita treknya yang datar-datar aja. Nah, mungkin ada kisah sendiri nggak sih ketika perjuangan membeli sepeda itu seperti apa? Ya, sebenarnya kalau aku kan tipe orang yang nggak asal beli ini, beli itu. Jadi kayak misalkan kalau mau beli barang memang harus dipertimbangkan matang-matang. Dan kayak aku juga mau beli sepeda, ya maksudnya kayak nabung dulu nih. Udah berapa, aku targetin gitu, berapa kali pekerjaan untuk bisa beli ini gitu. Jadi memang benar-benar aku tuh nabung dulu baru beli. Ada rencana menambah koleksi sepeda? Belum kalau sekarang mah. Jadi masih yang ada aja yang dipakai. Tapi kan teman-teman milih bisnis di Bali. Kenapa? Karena memang satu tempatnya kebetulan ada di sini, terus juga banyak teman-teman yang ada di Bandung, terus dan memang kebetulan partner aku juga orang Bandung. Karena kan aku kan baru nih belajar bisnis, jadi kenapa di sini? Karena memang salah satu teman yang bisa aku percaya adanya di Bandung. Kenapa milih di kopi? Apa sih? Ya, kenapa kopi? Karena ini tempatnya juga pas banget di tempat nongkrongan anak-anak motor, dan biasanya kan kalau nongkrong tuh orang-orang sekarang nyarinya kopi, terus juga cemilan-cemilannya juga yang maksudnya yang simple tapi mau enak. Jadi kenapa kopi? Ya memang pas buat orang-orang nongkrong, ngobrol, santai, jadi aku pilihnya kopi. Terlihat bisnis seperti ini menjanjikan masih untuk depannya? Sebenarnya kalau bisnis ini sih ya sejauh aku kan baru. Tapi alhamdulillah maksudnya kayak responnya juga, terus kayak pengunjung yang datang juga alhamdulillah. Dan teman aku kan juga kebetulan memang udah biasa di kopi. Jadi ya sepengalamannya teman aku ya memang alhamdulillah kalau bisnis kopi itu sekarang memang menjanjikan. Ini memang pertama di Bandung? Pertama. Jadi ini pertama kali belajar usaha, pertama kali punya usaha di Bandung. Milih Bandung bukan karena di Jakarta banyak khususnya teman-teman artis juga ya. Bikin kopi juga. Sebenarnya kalau kopi sekarang kayaknya di mana-mana, di Bandung juga sebenarnya udah banyak banget, apalagi Bandung tuh kan tempatnya kuliner ya, dan makanan-makanan minuman di Bandung tuh top. Tapi kenapa milih sini? Karena memang tempatnya pas, dan ini kan tempat nongkrongnya anak-anak motor juga. Jadi kayak maksudnya kita udah stay di sini aja, maksudnya kayak pengunjung udah otomatis datang sendiri gitu. Karena udah punya pasarnya. Tapi Tai Wika sendiri seberapa seriusnya menjalani ini? Kan masih ngambil job entertain juga. Masih. Ya karena mama masih belajar ya, kalau serius sih bilang serius, dan aku juga maksudnya ikut terjun langsung karena kan aku juga belum pengalaman bisnis, jadi memang aku benar-benar belajar dan cari tahu di lapangan, nanya-nanya sama teman-teman yang ada di lapangan.